ada paku bumi di depan dengan muatan sekian ton. Ini berapa ton nih rekan-rekan? Ini emang muatan berat nih. Ya. 16 paku. Ini mesti hati-hati menyalip karena ukuran truknya panjang ya rekan-rekan. Yes, panjang dan lebar dengan muatan berat. Remblong ini sampai di Pekumbua ini berhentinya rekan-rekan, karena dari bukit tinggi di posisi saat kita sekarang jalannya miring ya arah ke Pekumbua, artinya menurun. Jadi jika remnya blong emang nyampe di Pekumbua ini. Ya mudah-mudahan nggak terjadi sesuatu yang seperti itu ya, baik yang truk ini maupun yang truk-truk lainnya.